Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kongti Sobo. Semoga sobat semua selalu sehat, dibukakan pintu rezeki yang berkah barokah. Amin. Kali ini Kongti Sobo mau review Pantai Jodo Gringsing nggih, sob. Melalui Desa Plelen. Saat ini Kongti berada di Jalan Pantura, kalau di depan itu arah Weleri Semarang, di belakang kita arah Alas Roban Pekalongan Batang Jakarta nggih, sob. Di pertigaan jalan kecil ini nggih, ini adalah masuk di Desa Plelen, kita belok ke kiri. Kita masuk di Desa Plelen. Biasanya kalau orang daerah Kendal, Weleri atau sekitar sini nggih, sob, ini menyebut desa ini bukan Plelen tapi Plalen. Desa Plelen ini berkecamatan di Gringsing, Kabupaten Batang nggih, sob. Kalau kita dari arah Weleri, Kendal, Semarang sebelum Alas Roban, kita belok ke kanan nggih, sob. Jadi kita nggak usah lewat Alas Roban. Melintasi di atas jembatan tol Semarang Jakarta. Setelah Desa Plelen, kita akan ketemu dengan Desa Krengseng ya, sob. Yang juga berkecamatan di Gringsing ya. Kabupatennya Batang. Di depan kita ini adalah pintu gerbang masuk Desa Krengseng. Nah, ini nggih. Krengseng ini adalah sebuah desa yang berkecamatan di Gringsing nggih, sob. Jangan sampai salah nggih. Kalau Krengseng itu desa, kalau Gringsing itu kecamatan nggih. Di Desa Krengseng ini kita akan melintasi rel kereta api. Ini nggih, sob, rel kereta apinya. Sebelah rel kereta api ini ada pertigaan, kita lurus saja nggih, sob. Ini ada pertigaan, kita lurus saja. Untuk bisa nyampe di Pantai Jodo Gringsing Batang, kita akan melewati pedesaan, perdukuhan, dan area persawahan yang sangat luas, nih, sob. Kalau orang Jawa itu nyebutnya bulak. Sekedar tahu saja, nih, sob, bulak itu adalah tanah persawahan yang sangat luas di antara pemukiman penduduk. Nah, itu dinamakan bulak, nih, wong Jawa, nih. Di depan kita ini ada pertigaan nggih, sob. Ini mentok nggih. Kita belok yang ke kiri. Kita masuk di Desa Sidodadi. Ini ada pertigaan, kita belok yang ke kanan. Jalan menuju Pantai Jodo ini nggih, sob, ini lumayan kuat nggih, jelimet masuk ke perkampungan-perkampungan penduduk nggih. Tapi insya Allah kalau sobat mengikuti review jalan Kongti Sobo ini, insya Allah tidak akan tersesat.
Setelah desa Sidodadi ini nggih sob, ini kita akan melewati tanah atau persawahan yang sangat luas. Setelah melewati pertanahan yang luas, kita masuk di desa Sidorjo. Biasanya nggih sob, tanah persawahan itu ditanami padi, kolowijo, sayur mayur nggih. Tapi lain halnya dengan di desa Sidorjo ini nggih. Mayoritas petani di desa Sidorjo ini menanami persawahan dengan kembang melati, sob. Jadi kalau kita lewat di desa Sidorjo ini, sob, ini rasanya baunya itu wangi, ya. Karena di kiri maupun di kanan jalan ini banyak ditanami kembang melati. Ya ada sih beberapa yang ditanami padi, tapi mayoritas ditanami ya kembang melati. Ini nggih sob, di kanan di kiri ini adalah kebun kembang melati ya. Jadi kalau kita lewat di desa Sidorjo ini nggih sobat, ini seakan-akan kita itu diikuti parfum, jadi wangi. Setelah desa Sidorjo nggih sob, ini kita juga akan melewati lagi sebuah gula atau persawahan yang sangat luas nggih. Masuk desa Buntusari. Sama halnya dengan desa Sidorjo tadi nggih sob. Warga desa Buntusari ini juga banyak yang menanam kembang melati nggih. Desa Buntusari ini sekaligus gerbang pintu masuk ke Pantai Judu besok. Alhamdulillah besok ini kita sudah sampai di Pantai Judu dan di loket HTM ya. Untuk HTM di Pantai Judu ini per orang dikenakan biaya Rp5.000. Parkir roda 2 Rp3.000, parkir roda 4 Rp5.000. Kita akan coba keliling ya sob. Ke kanan dulu ya. Katanya di Pantai Judu ini tempatnya sangat-sangat luas ya. Ke sebelah kanan dulu. Menurut kabar berita yang saya terima nggih sob, panjang wisata Pantai Judu ini adalah kurang lebihnya nggih itu sepanjang 1 km nggih. Jadi kita coba ke arah kanan dulu ini. Di sebelah kanan berjejeran warung-warung, dah sebelah kiri ini nggih sob. Ini banyak sekali berjajar kursi-kursi nggih sebelah kiri. Pantai Judu ini nggih sob, konon katanya adalah wisata pantai perjodohan. Jomblo, bujang, duda, randa, maksud saya itu janda nggih, kalau sudah berkunjung di pantai ini akan dapat jodoh. Yang sudah berpasangan berkunjung di pantai ini akan berjodoh. Dan bagi suami istri yang berkunjung di sini akan langgeng selamanya.
itu konon katanya. Wallahu alam bisawab. Kalau saya lihat nih sob, ini Pantai Jodoh ini benar-benar sangat panjang luas nih. Benar katanya kalau hampir 1 km panjangnya nih. Menurut saya pribadi nih sob, di sini itu sangat-sangat enak sekali nih. Jadi walaupun di tepi pantai tapi hawanya sangat adem nih. Sepanjang bibir pantai ditanami banyak sekali pohon-pohon cemara, dan di antara pohon-pohon cemara ini nih sob, ini disediakan kursi-kursi panjang ya. Jadi kita bisa memandang laut luas sambil tiduran duduk bisa di kursi-kursi panjang ini ya. Penataan kursi panjang di bibir pantai ini agak beda nih sob. Kalau pada waktu kita masuk tadi nih, itu jarak antara kursi itu jejer-jejer nih, paling 1 meter 2 meter. Tapi kalau sebelah timur ini nih, jarak antara kursi satu dengan yang lainnya itu berjauhan, dan di antara semak-semak yang sangat rungkut. Mungkin sobat ada yang tahu nih sob, bahasa Indonesianya rungkut itu apa? Silahkan komen. Sekedar info aja nih sob, kalau kita duduk di kursi lesehan itu nggih sob, itu bayar 7.000 nggih. Tidak gratis. Pantai ini tidak seperti pantai biasa nggih sob. Jadi Pantai Jodoh ini seringkali dibuat latihan taruna Akademi Militer TNI ya. Makanya di pintu gerbang sebelum masuk pembelian tiket tadi nggih sob, itu tertulis daerah latihan Akademi Militer. Jadi kadangkala pantai ini tertutup untuk umum pada saat digunakan latihan taruna Akademi Militer ya. Kita akan mencoba menuju ke Bukit Cinta yang keberadaannya ada di sebelah barat pantai ini. Area pantai yang sangat luas, kalau sobat mau berkeliling dan tidak mau capek. Di Pantai Jodoh ini juga ada penyewaan ATV mini trail ya, dengan tarif Rp25.000 per 15 menit. Di sebelah barat Pantai Jodoh ini nggih sob, tidak jauh beda dengan yang sebelah timur tadi nggih, kecuali yang paling ujung tadi nggih, yang rungkut itu. Ini juga disediakan bangku-bangku yang menghadap ke laut lepas nggih. Dan tentunya juga berbayar. Sebelum kita nyampe di tebing cinta nggih sob, kita harus melewati dulu jembatan Muara nggih. Nah, ini jembatannya nggih. Kalau kita bawa kendaraan roda 2 nggih sob, setelah jembatan Muara ini nanti kita akan ditarik parkir lagi, yaitu sebesar Rp2.000 nggih. Tapi sebenarnya kalau sobat nggak mau parkir di dalam juga nggak masalah nggih. Mau masuk jembatan Muara ini, taruh aja sebelumnya itu kita nggak ditarik parkir lagi ya, tinggal jalan nggak seberapa jauh kok. Sobat Kongti, Kongti sobat ke Pantai Jodoh ini nggih sob, ini tidak di hari libur ya. Jadi kalau saya lihat ini suasana, situasi, kondisi nggih, keadaan ya, ini agak sepi ya. Mungkin beda halnya nggih sob, kalau Kongti itu kesininya di hari libur ya. Kalau sobat ada yang hobi mancing ya, di Pantai Jodoh ini juga disediakan tempat pemancingan ya. Nah ini ya sob, sistemnya kiloan per 1 kilo itu Rp25.000 itu ikan bandeng. Kalau kita mau ke Tebing Cinta ya sob, kita harus melewati rel kereta api ini dulu ya. Kita jalan lewat
nanti di sebelah kanannya tebing ini kita bisa naik. Kalau kita langsung dari tebing itu tidak bisa, guys. Nah, sebelah sini ini, guys. Keberadaan tebing cinta ini letaknya persis di sebelah rel kereta api, guys, sob. Setelah kita berada di atas tebing cinta ini, guys, sob, panorama sekitar tebing cinta ini benar-benar sangat luar biasa bagusnya, guys, sob. Cuma agak sayang dikit, guys, sob. Ini suasana mendung dan mulai gerimis, guys. Demikian review perjalanan Kongti dari Pantura, nggih, jalan pantai utara menuju pantai Judo ini. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan banyak terima kasih pada sobat semua yang telah meluangkan waktunya menonton video ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa like, subscribe, ya, sob. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.